Selamat datang lagi di channel saya, Daily Activities. Pada kesempatan kali ini, saya akan melihatkan kepada para penonton, ini salah satu kebun saya, ya, ada buah naga dan tanaman-tanaman lain. Yang jelas bumbu dapurnya seperti kunyit, serai, lengkuas, pokoknya semua yang sering kita belanja di warung. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengurangi pengeluaran jika kita rajin. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada, walaupun sempit itu bisa, ya, bisa kita tanam tanaman-tanaman yang sering kita gunakan di dapur, ya. Jadi bumbu-bumbu ya seperti ini yang kita saksikan, ada serai, ya, serai, ada daun kemangi, daun jintan. Nah, ini cabai rawit, cabai keriting, itu saya tanam semuanya. Nah, bisa dilihat ya, sudah ada buahnya. Jadi kemarin itu lahan ini itu berpasir, ya, berpasir dan bebatu. Jadi saya timbun tanah liat kuning, saya campur, saya gaul, habis itu saya juga beri pupuk kandang, saya juga beri tai sapi, ya, seperti tai sapi, tai ayam. Nah, ini seperti kalian lihat, ini adalah tomat, ya, tomat sama timun. Nah, sudah timunnya sudah ada bunganya, nggak lama lagi akan menikmati hasil, ya. Jadi saya juga ada nanam timun, tomat. Jadi ini bayam, bayam cabut ada juga, ya. Bayam cabut itu nanti kalau sudah besar akan berbunga, bijinya bisa kita semai lagi, tumbuh lagi, jadi nggak akan putus, ya, selalu berkelanjutan. Nah, ini ada sawi putih juga. Ya, itu lagi kita siram, ya, karena ini kondisi lagi cuaca sangat panas, ya, jadi kering tanahnya, jadi agak rajin siramnya. Ya, biasanya tuh cuma pagi, ini pagi sore. Nah, kondisi lagi panas, ya. Lihat, kita bisa lihat tanahnya itu sangat kering sekali. Nah, itu pak timunnya dan tomat. Jadi tidak ada kata bahwa tidak bisa, ya, dengan lahan sekecil ini. Baik, sampai di sini dulu video tentang kebun saya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin informatif, yaitu dengan kalian mengklik like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Dadah.